Halo guys, kembali lagi bersama dengan tutorial mudah YouTube dan hari ini kita bakalan belajar bagaimana caranya supaya kalian tuh bisa upload tulisan, gambar, atau link, atau polling di community tab atau di tab komunitas. Nah jadi guys, feature ini tuh bisa digunakan untuk cara yang berbeda biar kalian tuh bisa engage dengan viewer kalian. Jadi di community tab ini kalian tuh nantinya bisa membuat seperti ini. Contohnya di sini ada dua contoh. Yang pertama kalian bisa polling untuk viewers kalian. Lalu yang kedua kalian juga bisa upload link video yang pernah kalian upload sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian mau bagi share lagi video kalian yang udah di mungkin upload beberapa minggu yang lalu, kalian bisa share lagi dengan di community tab ini guys. Lalu kalian juga bisa share foto, sama kalian bisa share tulisan biasa. Jadi kalian cuma bisa ngetik-ngetik biasa gitu bisa lalu kalian share ya guys. Mungkin kalian udah tahu guys, community tab itu udah ada dari dulu. Cuman yang bisa post dulunya itu hanya konten kreator yang udah mencapai angka subscribers di atas 10.000 subscriber. Nah cuman guys, beberapa hari yang lalu itu ada updatean di sana, kalau nggak salah kalian tuh sekarang minimumnya udah diganti menjadi 1000 subscriber. Jadi kalau misalkan udah memiliki 1000 subscriber, seharusnya sekarang kalian udah bisa menggunakan feature di community tab ini guys. Dan di video hari ini itu bakalan semuanya dibahas untuk komputer, laptop, tablet, Android, atau HP, semua caranya bakalan sama guys. Jadi cara yang pertama itu cukup mudah. Kalian bisa pergi ke kanan atas guys, di HP juga sama. Pokoknya ini cara untuk upload video seperti biasanya. Kalian klik aja. Kalau biasanya itu cuma ada upload video sama go live. Kalau misalnya kalian udah 1000, seharusnya sekarang ada feature yang namanya itu create post. Jadi kalian silahkan klik aja. Nanti otomatis kalian bakalan kembali ke channel community ini. Jadi ini adalah cara cepatnya pakai yang di atas ini guys. Nah kalau di sini kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat di sini tuh ada video. Jadi ini untuk link, kalian bisa ngasih link video apapun, atau ini juga sama link juga, atau ini video-video yang udah pernah kalian upload sebelumnya guys. Jadi ini video-videoku dari zaman dulu ada semua di sini kalau misalnya kita mau upload lagi ya. Lalu yang kedua ada yang namanya itu polling. Jadi ini feature-nya itu digunakan untuk polling ya. Jadi kalian bisa nanya, misalnya di sini kalian mau nanya siapa YouTuber favorit kalian. Lalu di sini kalian bisa kasih jawaban yang pertama misalnya Miaw, lalu yang kedua kalian bisa kasih misalnya Reza Arab. Kalau kalian mau nambahin pilihannya, kalian bisa pakai add another option. Lalu kalau misalnya kalian mau post, kalian bisa langsung aja klik post. Jadi contohnya itu seperti ini, aku udah buat kemarin. Jadi nanti hasilnya orang-orang bisa klik udah atau belum, nanti bakalan keluar persenannya tuh seperti itu guys. Jadi polling itu seperti itu. Kalau ini itu gunanya hanya untuk foto biasa ya, kalian bisa milih foto dari komputer atau HP kalian guys. Jadi caranya untuk ngepost di community tab itu sangat simple. Kalau misalnya aku ada informasi yang salah, tolong dibenarkan guys di kolom komentar di bawah. Oke guys, untuk tutorial hari ini bakalan aku tinggal dulu sampai di sini guys. Thanks for watching. Bye bye.